Oke guys, balik lagi di Hendranata Channel. Jadi di video kali ini gue akan kasih tutorial cara revive teman di game Sausage Man ya guys. Nah, alasan gue bikin konten ini tuh karena sering banget ya guys, ketika gue main random tuh dapet teman yang gak paham cara revive teman yang sedang knock atau sudah di end guys. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai guys. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe guys, biar gue lebih semangat bikin konten buat kalian semua guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya guys. Nah, jadi cara revive di game Sausage Man tuh ada dua cara ya guys, yaitu ketika kalian sedang terkenok dan ketika kalian sudah di end guys. Jadi ketika kalian sudah di end tuh kalian masih bisa dihidupkan lagi guys. Jadi kita ke tutorial yang pertama dulu ya guys, yaitu cara revive teman yang sedang terkenok guys. Nah, jadi ketika teman kalian dalam keadaan kenok tuh sebelah namanya ada logo seperti ini ya guys. Jadi tinggal kalian samperin aja guys. Nah, setelah kalian samperin, untuk cara revive nya tinggal kalian klik logo yang ini ya guys. Tapi sebelumnya pastikan dulu guys tempat yang ingin kalian pakai untuk revive aman atau tidak. Jadi jika tidak aman tinggal kalian bawa dulu guys dengan cara klik logo yang ada di sini guys. Jadi otomatis teman kalian akan kalian gendong ya guys. Jadi setelah itu tinggal kalian cari tempat yang aman untuk revive guys. Nah, setelah kalian menemukan tempat yang aman tinggal kalian klik yang ini guys untuk langsung merevive guys. Nah, jadi itu tutorial cara merevive teman yang sedang terkenok ya guys. Jadi untuk tutorial yang kedua yaitu cara merevive teman yang sudah di end guys. Jadi ketika teman kalian atau kalian mati tuh akan ada logo seperti ini guys, ada waktunya ya guys. Setelah itu teman kalian yang masih hidup harus cepat-cepat menuju tempat kalian mati ya guys untuk mengambil koin yang ada di mayat kalian guys. Kenapa gue bilang cepat-cepat? Karena ketika waktunya habis kalian tidak akan bisa dihidupkan lagi guys. Jadi syarat untuk bisa dihidupkan lagi tuh teman kalian harus mengambil koin yang ada di mayat kalian ya guys untuk dibawa ke tempat revive guys. Nah, setelah teman kalian mengambil koin yang ada di mayat kalian, logonya akan berubah menjadi seperti ini ya guys. Jadi setelah itu tinggal dibawa ke tempat revive aja guys. Jadi untuk tempat revive nya bisa kalian cek di peta ya guys atau di map. Tinggal kalian buka aja. Jadi untuk tempat revive nya tuh logonya seperti ini guys. Nah, setelah sampai di tempat revive kalian bisa hidup kembali ya guys. Tapi syaratnya itu tadi guys, jadi teman kalian harus mengambil koin yang ada di mayat kalian ya guys. Dan jangan sampai kehabisan waktu guys, karena kalau kehabisan waktu koinnya akan hilang dan kalian gak akan bisa di revive guys. Oke, jadi itu dia dua tutorial cara merevive teman yang ada di game Sausage Man guys. Buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.